Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Yanto Batok Channel. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang helm cross. Dan ini dia helmnya. Ini helm merek GX dan ini gambaran dari samping. Ini sebelah kiri ada gambar serigala. Cakep guys. Lagi mangap, mungkin dia kelaparan. Dan juga ada mereknya itu di si samping kiri, GIX. Kita tutup lagi, kasihan dia pegel mangap terus. Ini saya sangat suka karena motifnya sangat keren dan harganya juga terjangkau, sangat lumayan murah. Ini dari belakang ada motif hitam, corak hitam gitu. Sini ada filter udaranya 2. Dan ini bagian depannya ada mereknya juga. Ini warna orange plus hijau stabilo. Kita lihat bagian bawahnya, masih ada gambar serigala. Masih mangap serigalanya. Ini ukurannya M. Di saya M ini udah gede banget. Dan pas lah di ukuran saya. Selain keren, saya juga helm ini dari mereknya GIX itu setahu saya belum banyak yang pakai. Saya suka, belum banyak yang pakai. Dan ini gambaran dari sebelah kanan, masih sama warnanya oranye, ada hitamnya, corak-corak hitam, dan ada gerhana. Dan ini juga ada listnya putih. Sebelah kiri juga sama, ada mereknya GIX. Dan masih ada gambar serigalanya kayaknya. Kita buka aja. Kita buka dulu. Ini apakah dia masih mangap? Iya, serigalanya masih mangap, guys. Masih lapar. Ini saya beli 600 ribuan. Sudah saya pakai 1 tahun. Belum pernah dicuci, guys. Gimana menurut kalian? Dan saya ambil gambar bagian depannya lagi. Kita balikin dulu ini karetnya. Ini bagian atas topinya, dan ini topinya juga bisa dilepas, tapi ada bautnya, harus kita buka dulu bautnya. Ini ada list putih. Ini yang saya suka, ada list putihnya, jadi tambah keren. Dan ini bagian depannya ada moncong itu warna hijau stabilo. Kita lihat dari depan. Sangar, guys. Keren sekali. Ini harganya di toko-toko 500 ribuan sampai 600 ribuan. Ini bagian dalamnya. Dan menurut saya ini jahitannya lumayan rapi. Ini empuk di kepala kita, sangat ngepres sekali, pas lah. Dan ini ada bungkusan apa itu ya, pengawet kali ya, saya nggak tahu itu. Ini kita lihat bagian dalamnya, lumayan ya, jahitannya rapi. Dan ini apa, udah robek-robek karena itu apa, dicakarin kucing. Saya kurang rapi naro barang, jadi korban kucing. Ini sebenarnya sih kalau nggak dicakarin kucing ini masih bagus, lumayan awet juga, sudah 1 tahun saya pakai, guys. Belum ada yang lepas, belum ada yang rusak tuh.
sama masih dicakarin kucing bekasnya. Ya, baguslah menurut saya dengan harga 600 ribuan. Tadi dia reviewnya guys, sangat singkat, sangat padat, dan mudah-mudahan sangat jelas buat kalian. Dan jangan lupa like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe guys, biar saya lebih semangat lagi. Mohon bantu subscribe-nya guys. Dan mudah-mudahan video ini bisa menambah keyakinan kalian buat membeli helm GIX ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.